Hello Technolovers, kabar mengejutkan datang dari pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baim secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa 8 Oktober. Keputusan Baim Wong melayangkan gugatan cerai mengundang perhatian publik, mengingat keduanya kerap terlihat harmonis di berbagai kesempatan. Kabar perceraian ini pun menambah panjang daftar pasangan selebriti yang memilih berpisah di tahun ini. Ada beberapa fakta perceraian Baim Wong Paula Verhoeven terungkap yang mungkin kalian belum tahu. Berikut ulasan lengkapnya. Selingkuh setahun terakhir. Aktor Baim Wong menyatakan dugaan bahwa istrinya Paula Verhoeven berselingkuh sekitar setahun yang lalu. Dalam konferensi pers yang diadakan di kantornya di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024, Baim Wong menyatakan, "Saya juga tidak mau suzon, hanya dari rantai semua ini, karena ini sudah satu tahun ketidakjujuran itu ada. Sebenarnya posisi saya sulit, saya memang dikhianati oleh dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan dan laki-laki. Yang laki-laki itu teman baik saya sendiri." Kuasa hukum Baim, Fahmi Bahmid, memberikan penjelasan lebih lanjut. Fahmi mengatakan, jadi pada intinya apa yang dikatakan Baim, dugaan perselingkuhan sudah berjalan hampir setahun yang lalu. Tepatnya November 2023 itu awal, dan telah dikembalikan, disampaikan, dibahas, dan lain-lain. Yang penting bahwa di sini ada masalah luar biasa yang mendorong seorang suami untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama, katanya. Baim Wong sudah mencoba menahan diri selama hampir setahun demi anak-anaknya. Bahkan, ia mengatakan pada awalnya sempat memaafkan Paula dan memberinya kesempatan beberapa kali. Tetapi Baim mengatakan dia tidak bisa menahan lagi. "Saya hanya memikirkan anak saya tidak tahu mereka tahu masalah ini." Kata Baim Wong, "Ketika saya berada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan karena maaf saya tidak tahu mereka itu ngapain." Selain itu, dia menambahkan bahwa ketidakjujuran terus muncul. Dia ingin menyelesaikan dengan baik tetapi tidak bisa. Sosok selingkuhan Paula. Baim Wong mengungkapkan identitas pria yang menjadi selingkuhan Paula Verhoeven. "Laki-laki itu teman baik saya," kata Baim Wong, dikutip dari channel YouTube pada hari Selasa 8 Oktober 2024. Baim Wong mengungkapkan bahwa orang ketiga dalam keluarganya telah hadir sejak satu tahun yang lalu. "Menurutnya, saya tidak mau suzon, tetapi dari semua rangkaian sudah satu tahun sudah tidak ada kejujuran. Saya sendiri suka tidak percaya apa yang terjadi selama ini, dan saya hanya menahan semuanya selama satu tahun." Baim Wong mengklaim bahwa selama pernikahannya dengan Paul Verhoeven, dia tidak pernah memeriksa handphone istrinya hingga asisten istrinya memberitahu dia tentang adanya orang ketiga. Ungkapannya, "Saya tidak pernah mengecek ponsel istri saya karena saya percaya sama dia. Ketika ada berita dan informasi itu datang dari asisten pribadinya, saya dikasih lihat lalu saya harus bicara apa?" Ia meminta Paula Verhoeven untuk berbicara dengan jujur tentang adanya orang ketiga di rumahnya. "Biarlah dia, Paula Verhoeven, yang berbicara. Biarkan dia yang membuka semuanya siapa orang itu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa membuka siapa pria itu, apakah seorang selebritas, selebgram, atau pejabat," tuturnya. Menurutnya, kehadiran orang ketiga pada rumah tangganya itu sudah diketahui keluarga kedua belah pihak. "Laki-laki itu tidak pernah datang lagi setelah saya mengetahuinya. Semua sudah tahu, termasuk keluarga saya dan keluarga dia," tandasnya. Maaf tidak mudah. Pada awalnya, Baim Wong memaafkan sang istri setelah mengetahui bahwa mereka berselingkuh. Namun, dia mengakui bahwa memaafkan itu sulit. Hal ini karena menurut Baim, ia tidak mengetahui istrinya dengan selingkuhannya sudah berbuat apa saja di belakang Baim. Bertahan untuk anak. Diungkap Baim Wong, sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata, mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. "Sebenarnya pas kejadian hari pertama saya sudah memaafkan pakai cara saya," ungkap Baim. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. "Saya sendiri kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, karena saya selama ini menahan selama satu tahun karena anak saya," ucap Baim sambil mengelap air matanya.
Saya kalau sudah bahas anak, terserahlah apapun yang kalian nilai ke saya. Saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semua berita itu mau dibilang pelit. Dibilang dibandingkan sama orang lain, mau apapun itu, saya nggak apa-apa. Ramalan Heart Gumay jadi kenyataan lagi. Sebenarnya, dalam waktu beberapa bulan belakangan ini, rumah tangga Baim Wong dan Paul Verhoeven memang kerap diterpa isu tak sedap. Keduanya bahkan tak pernah lagi tampil bersama di hadapan publik dan beberapa rekan sesama artis sudah memberikan sinyal prahara rumah tangga mereka berdua. Kabar perceraian ini lantas sejalan dengan prediksi Heart Gumay yang sempat meramal nasib pernikahan Baim Wong dan Paul Verhoeven. Jauh dari sebelum adanya kabar perceraian ini, Heart Gumay sudah mengatakan mereka berdua akan berpisah. Bahkan saat itu, Baim Wong diduga sudah menghubungi Heart Gumay untuk konsultasi dan membicarakan bagaimana hasil ramalannya. Heart Gumay mengutip video TikTok @smooth.smooth berkata, "Aku pernah prediksi B dan P dan yang inisial B-nya sudah menghubungi aku untuk diskusi, tapi aku belum ada jadwal. Belum sempat, tapi udah ada obrolan santai tentang hal itu." Heart Gumay menegaskan bahwa ia memang sempat memprediksi kandasnya rumah tangga artis berinisial B dan P. Yang tidak lain adalah Baim Wong dan Paul Verhoeven. Menurut Heart Gumay, sebenarnya pernikahan pasangan itu masih bisa dipertahankan apabila ada niat untuk memperbaiki diri masing-masing. Sayangnya, hal itu nampaknya tidak tercapai karena Baim Wong akhirnya menolak cerai sang istri. Alasan mengapa Heart Gumay memberikan prediksi soal perceraian pasangan yang dikaruniai dua anak itu adalah aura yang dipancarkan dari wajah Paul Verhoeven. Ahli spiritual tersebut mengaku bisa melihat bagaimana perasaan terpendam Paul Verhoeven. Bahkan dari auranya saja, ia nampak sedang menyembunyikan pertengkaran hebat dengan pasangannya. Karena itulah, Heart Gumay langsung memprediksi bahwa pernikahan mereka tidak akan bertahan lama. Oke, itulah tadi ulasan mengenai fakta-fakta perselingkuhan Paula. Gimana menurut kalian, Technolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.